Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Sari Begawi, UMKM Logam Kabupaten Kudus. Kali ini mau membahas tentang gunting handmade produk lokal Kudus. Jadi gunting itu bisa dikatakan ada tiga macam, kecil, tanggung, dan besar. Jadi, namun bahannya yang dari baja super, akhirnya gunting itu menjadi awet, tajam, dan bisa diasah. Itu yang penting. Oke, yang pertama adalah gunting. Ini saya langsung ini. Gunting kecil, ukuran sekitar panjang sekitar 20 cm. Ini baja sekat jadi tajam. Untuk yang kedua, tanggung ukuran 23 cm, jadi juga tajam sekali. Yang ketiga adalah besar. Sampai gini, ukuran sekitar 28 cm. Ini bisa kalau dikutip